Ya, masih terkait Natal, pemirsa, tak hanya beribadah, momen libur Natal juga dimanfaatkan warga untuk mengunjungi lokasi-lokasi wisata. Salah satunya wahana Stasiun Angker yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Di sini warga diajak untuk menelusuri lorong wahana yang kental akan suasana horor. Anda berani? Ya, seperti inilah suasana ketakutan pengunjung wahana wisata Stasiun Angker yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Di sini, pengunjung diajak beradu nyali saat bertemu dengan berbagai macam hantu. Suasana lorong yang gelap dan kemunculan hantu yang tiba-tiba jadi momen menarik melihat para pengunjung lari ketakutan. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Semua hantu yang ada di wahana wisata ini diperankan oleh orang biasa. Ya. Serem. Serem banget. Membuat serem apa selain setan? Tiba-tiba muncul ini orangnya. Hantunya panjang-panjang. Asli menakutkan. Asli. Bu, tadi gimana Bu di dalam Bu? Takut, tapi menghibur sih. Kaget gak tadi? Kaget banget. Deg-deg-deg. Ini masih deg-deg-deg sampai sekarang masih gemeter. Asli gemeter. Wahana Stasiun Angker ini selain untuk mengisi liburan Natal, juga untuk uji nyali serta adrenalin para pengunjung. Untuk menikmati uji nyali di wahana Stasiun Angker ini, pengunjung ditarif tarif tiket Rp15.000 di hari biasa dan Rp20.000 di akhir pekan. Jadi, gimana? Anda tertarik untuk mencoba wahana uji nyali ini? Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan.